Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Panggilan Indosiar yang tayang pada hari ini 7 Oktober 2022, episode 195. Kali ini Voge dan juga Lian sudah berada di lokasi di mana mereka akan survei tempat bersama dengan Rama dan juga adiknya Dimas. Kali ini Voge dan juga Lian tengah menunggu kedatangan Rama dan juga adiknya Dimas tersebut. Dan kali ini seperti biasa Dimas dan juga Rama sedang merencanakan sesuatu untuk bisa membawa Lian dan juga anaknya Mala ke dalam sumur di mana nantinya mereka akan diambil kekuatannya. Sementara itu, kali ini Lian memperingati Voge untuk tidak berdekat-dekat dengan Rama selama di desa tersebut. Dan itu yang membuat kali ini Lian benar-benar selalu mengingatkan kepada Voge untuk tetap menjaga hati dan juga perasaannya terhadap Lian. Dan kali ini Voge pun menuruti semua perintah-perintah dari calon suaminya Lian agar tidak berdekatan dengan Rama, walaupun kali ini Rama sudah dianggap baik oleh Voge. Karena di dalam hati kecil Lian benar-benar tidak percaya dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Rama terhadap Voge. Itu yang membuat kali ini Lian mewanti-wanti Voge untuk tidak berdekatan ataupun lebih akrab lagi mengenal Rama. Dan itu yang membuat kali ini pula Voge berjanji kepada Lian akan tidak berdekatan bersama dengan Rama. Sementara itu, walaupun kali ini Rama nampak kecewa karena yang datang di desa tersebut hanyalah Mala, Lian, Voge, dan juga kakek Bilal. Karena yang diharapkan oleh Rama dan juga Dimas seluruh keluarga Brik termasuk Raja dan juga Gita yang memiliki panggilan-panggilan itu. Namun pada akhirnya kali ini Rama dan juga Dimas mempersiapkan bagaimanakah caranya agar bisa membawa Lian dan juga Mala ke sumur tersebut. Nampaknya kali ini nantinya Rama dan juga Dimas berbagi tugas untuk membawa Lian dan juga Mala ke sumur di desa itu, di mana nantinya Rama akan membujuk dan membawa Lian ke sumur itu tanpa diikuti oleh Voge. Sementara itu Dimas nantinya akan mengajak Mala ke sumur tersebut tanpa didampingi oleh kakek Bilal. Itu yang membuat kali ini baik Rama dan juga Dimas benar-benar harus ekstra agar bisa mengajak Lian dan juga Mala ke sumur itu agar secepatnya mereka bisa mengambil kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Lian dan juga Mala. Akankah kali ini usaha yang dilakukan oleh Dimas dan juga Rama benar-benar akan berhasil, atau justru sebaliknya nantinya akan ada panggilan-panggilan yang membawa Lian dan juga Mala benar-benar harus menjauhi Rama sehingga terhindar dari sumur tersebut. Apalagi kali ini sumur itu sudah ada di hadapan Rama dan juga Dimas. Tinggal bagaimana cara Dimas dan juga Rama bisa membawa Mala dan juga Lian ke dalam sumur itu. Ataukah nantinya justru kali ini Ilham yang akan menyelamatkan Lian dan juga Mala? Karena kita ketahui ternyata Ilham mengetahui rencana busuk yang sedang dipersiapkan oleh Dimas dan juga kakaknya Rama yang akan membawa Lian dan juga Rama ke sebuah sumur. Akankah kali ini aksi Dimas dan juga Rama benar-benar akan berhasil mengambil kekuatan Lian dan juga
malah, atau justru kali ini usaha mereka benar-benar akan gagal seiring panggilan-panggilan yang akan didapatkan oleh Lian maupun malah, atau justru kali ini akan ada pertolongan dari Ilham. Di sisi lain, kali ini sepertinya kita benar-benar sangat mencemaskan Lian dan juga Malang. Terlihat kali ini sepertinya laki-laki kita mendapatkan sebuah panggilan melalui mimpinya kembali. Dan kali ini mimpi kita tertuju pada Lian dan juga Malang. Apalagi kali ini mereka sedang tidak berada di rumah dan sedang datang ke desa Sukasari untuk mensurvei bersama dengan Rama dan juga Dimas. Dan kali ini justru kita laki-laki mendapatkan mimpi buruk terhadap Lian dan juga Malang. Dimana kali ini mimpi kita memperlihatkan Malang dan juga Lian sedang merasakan kesakitan karena sosok laki-laki yang tak kasat mata itu lagi. Dan itu yang membuat nampaknya baik kita dan juga Habibi semakin gelisah memikirkan Lian dan juga Malah yang kali ini sedang berjauhan bersama dengan mereka. Kira-kira apakah kali ini dengan kecemasan itu Habibi dan juga kita memutuskan akan segera menyusul Lian dan juga Malah ke desa tersebut atau justru tidak? Sementara itu nampaknya kali ini baik Rama dan juga Dimas sama-sama sudah bisa membawa Lian dan juga Malah ke sumur tersebut tanpa didampingi oleh Foke dan juga Kakek Bilal. Dimana kali ini Foke dan juga Kakek Bilal tidak ikut bersama dengan Malah dan juga Lian karena kali ini rencana yang dilakukan oleh Dimas dan juga Rama. Akankah kali ini benar-benar Rama bisa secepatnya mengambil kekuatan Lian dan juga Malah, atau justru lagi-lagi mereka akan gagal? Karena sepertinya kali ini Lian mendapatkan sebuah petunjuk. Atau justru kali ini Ilham yang akan menjadi dewa penyelamat dari Lian dan juga Malang. Ataukah nantinya Habibi dan juga kitalah yang akan datang tepat pada waktunya untuk menolong Lian dan juga Malang dari tangan Rama dan juga Dimas tersebut. Semoga apapun itu kali ini akan ada yang menyelamatkan Malang dan juga Lian yang kali ini benar-benar sedang berada dari ancaman Rama dan juga Dimas. Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa? Saksikan terus panggilan setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.